Maka nukitu sholatna adalah jepasa sedawaman.
salwa ujung dolana permainan sholat nanti apa sholat nanti topeng lah sholat di film, di sinetron cuma permainan. Terus saya ajak mana sholat begitu? Ayah wa maqona sholatuhum indal baitir. Kita jalani sholat di hadapan Ka'bah tapi disiksa oleh Allah. Bayangkan sholat di hadapan Ka'bah disiksa oleh Allah. Namun sama tidak sholat cuma tasbih, hewatan di masa jabana. Jadi cuma sholat kumpul hati enak malalun ke mana-mana. Kan itu sudah ya. Dan ke sholat di malalun ke mana-mana. Kau belum tetangga karyaan. Allahu Akbar. Jadi malalun itu di mana ya? Bukan tinggal utangnya di 200 ribu duit cabut lah terus juga untuk malah ya hati ayina utang ini utang bisa ojo lali annallaha nadhir qalba. Allah selalu memandang hati diawasi orang, diawasi Allah ketika orang sholat terus diawasi dan orang kadang lupa padahal orang diawasi. Makanya annal qalba mahallun nadhrillah, sesungguhnya hati adalah tempat memandang Allah. Kita aja di petang dulu ditulis. Jadi qalb hati bahasa Arab hati subhanallah lomba sebutannya lembut lama hati ini hati tapi bahasa Arab sebutan hati lebih titilu Allah subhanahu wa ta'ala dina hadis kursi nyari yosir inna fi jasadil insani al-qoslah di setiap cara dari kita nanggungan letikan kabinet iya terus malah kabinet entah-entah letikan seti terus luhur halo cuman anak pijasan yang insan al-qoswa di setiap jasad manusia ayat qoswa. Qoswa itu bungkus hati ya mas al-qoswa bungkus hati jadi tenang berat wakil qoswa sodra binang qoswa ayat sodra dada cepat semula apa? Qoswa hati sodron hati maka alam nasroh lakal sodron apakah aku tidak melapangkan dadamu wahai Muhammad wahai Rasulullah sodron nah ini sodron kenawan ku Allah diciptakan ma'alul ilmi wal masmur sodron itu adalah tempatnya ilmu dan tempatnya apa yang kita dengar. Tak nah, ini orang kadang yang ngaji di wadahana fi sodri. Ini orang ngaji ya ini. Di wadahana fi sodri. Orang ngobrol di wadahana fi sodri. Maka ayat bahasa al ilmu fi sudur la fi sudur. Ilmu itu ada di dalam hati. Lafi sudur bukan di dalam tulisan. Sudur jamak tilaman sadar hati seruan. Wafi sadar apa? Dina hati ayah hati dari ngarana kolom kolbun hati ini bahasa ulama. Kenal dia fil qalbi adalah mahalul iman
tempat iman manusia. Tempat iman. Tempat iman manusia itu adalah fil qalbi. Sampai si sadar, lamun manusia cuma ngurusan sadar, ngurusan dada, ngurusan hati anu namana sadar, maka eta jalmi resep berargumentasi tentang masalah ilmu tapi tanpa yara. Resep berdebat ilmu pelaksanaan daya kade, maka lain saya di ilmuwan, lain saya di jalmi menghafalan Quran. Quraisy ha suatu saat balik ke Jordan, tujuannya ke Yaman. Begitu ke Jordan, di kapal ngoprok dengan jalmi yang sekitar 60 tahunan aww. Begitu ngoprok pakai bahasa Arab, terus begitu ditanya mina Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Begitu Quraisy ditanya dari mana, dari Jawa bisa, dari aku bisa, pakai bahasa Jawa. Subhanallah, begitu nanya tentang Islam, dia paham tentang masalah Al-Quran, hafal ilmu juz. Tentang masalah hadis hafal, Bukhari, kitab Muslim hafal. Terus Fathul Mu'in hafal, Iyul hafal. Sampai salut Quraisy, saya ingin berbicara dengan Anda. Akhirnya masuk hotel, dilanjut ngobrol. Setelah itu dia menjelaskan bahwa saya adalah guru besar di berbagai negara, ngajar tentang masalah agama Islam. Nah setelah itu ditanya, kaget nak Quraisy ningali di dina ya salib. Begitu ningali salib, maju. Agama apa? Saya adalah Kristen. Agama mana Kristen? Nah artinya lain lagi dari agama itu. Ketika ilmu cuma sampai sadar, sampai dada, pandai dalam keilmuan, tapi daya nilai keimanan. Maka kemudian dibaca Allahumma sabit qalbi ala dini Islam. Ya Allah, tetapkan hati kami memeluk ajaran agama Islam. Allahumma sabit qalbi ala dini Islam. Dada bahasa urangna adalah hati, tapi tempatnya adalah untuk ilmu. Belum tentu kata ilmu bisa menerobos ke qalbun. Qalbun adalah tempat iman. Iman manusia ketika ditanya bagi Rasulullah SAW. Ketika Rasul ditanya, al-iman ala aujuhi ya Rasulullah. Iman itu hanya pada wajah ya Rasul. Jawab Rasul, khamsatu aujuhi itu ada lima tingkatan iman. Iman itu ada lima tingkatan. Satu, iman melupakmu. Iman makmu. Iman alus dicap mual goyah deui ieu iman. Lamun cek MUI teh mah geus dicap halal, geus walaya halal walaya makruh. Tapi lamun cek dicap bisa halal, bisa haram, bisa naon. Ieu mah geus dicap al-makmu. Iman makmu. Iman naon nu iman makmu? Imanul malaikah. Iman na malaikat. Jadi iman malaikat adalah imanul makbul. Tidak mungkin iman malaikat coplok. Ini tingkatan pertama. Tingkatan luka dua, imanul maksum. Iman al maksum. Lain iman kira maksum adalah guru disebut kan? Imanul maksum. Imanul maksum, iman yang terjaga. Lalu tadi manusia cap, iman terjaga sebab maksum ke manusia. Al-maksum,
tidak mungkin imannya goyah. Sahaja itu iman yang maksud al-imanul anbiya wal mursalin, iman para nabi dan para rasul. Imanan goyah, hajar dijunak gepeng ujian. Iman tetap ke Allah. Udah kan? Ketika diuji goyah, iman goyah. Masya Allah, Nabi Ayub diuji hartana kamakaran. Dan ada sekelompok orang datang ke Nabi Ayub. Ya Nabi Allah Ayub, engkau iman kepada Allah karena memang lo harta. Dan Nabi Ayub kuring itu lo harta ini tetap iman. Kebakar hartana, tetap iman. Subhanallah, begitu iman kene baik, terus diberi penyakit, terus sampai uzlah kelebur, tetap iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu-lalu tak kena selesai, ya Allah, dosa naon sih, kering, dosa selesai, dosa ngumpuk, dosa naon, gitu. Nabi Nuh, seluruh para Nabi. Makanya ke kelas ulama yazid wa yakus kadang iman tinggi nyolatkan menang kita 200 ribu tebal tak iman begitu nyolatkan motor menang nyewa sedal kartil lengit menang kita 10 ribu nah iman tipis ya iman yazid wa yakus nukatilu iman bermakbul iman ditampik Allah subhanahu wa ta'ala. Iman sahaya imanul makbul, imanul mu'minin, imannya jalmi-jalmi orang mukmin, imanul mu'minin, orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kurang termasuk imanul makbul, iman ditampik Allah subhanahu wa ta'ala al-makbul. Udah membuka haji kan, mabrur, makbul. Seperti kula mabrur. Makbul. Makbul, mabrur. Imanul makbul. Iman orang-orang yang mukmin. Sampai ditanya Rasulullah, ketika iman orang mukmin yang makbul itu yang bagaimana? Oh, alaika bitakwa. Anjir, kurdia si iman aku takwa. Atakwa hakuna. Takwa di hati. Ini lupa tidak ke hati. Lupa ke hati. Imanul makbul. Ayat imanul mauquf. Muka opat. Imannya nunggu perkembangan ke depan. Mauquf. Perkembangan ke depannya kumaha. Iya karena imanul mubtadi'in. Imanna jalmi jalmi nukakar belajar. Namun jalma kakara kaji kan untuk kita kepes sebulan dah. Oh kemana ya? Ya udah maka daik-daik kaji kan kita gitu. Enggak gak semangat semana. Itu nanti kaji baik. Orang lima pas yang dulu. Itu iman. Iman mauquf. Jadi top itu ke kandang-kandang, ke hutan-hutan iman berbohong ayah imanun madun iya nun nomor ke-5 udah sampai imanun madun iman madun, iman tak itu apa Allah iman sarang iya imanun munafikin imanna jalmi-jalmi munafik li'annahum imanuhum filisanihim lafikulubihim dia iman hanya diucapkan tapi di hati ada ayat iya enggak, nak korbun di dia iman memprogram orang Islam oh saya paling iman memprogram dia baturna orang maka ditulis di bangalala umpul supaya asyik ke dia kan itu dan gitu pakai songkok disebut pakai ustaz padahal Kristen asyik ke masjid
Nuta hidup kurang ada yang ingin ceramah orang Kristen. Bagi urusan kita. Nesubuk orang Kristen kita ceramah. Jadi takdir tentang masalah Maulid Nabi. Acak-acakan kan urusan. Nah, imanul munafikin, imanul madul, li'annahum imanuhum filisanihi, la fi kulubi. Imanna ayah di mulut, tapi terakhir di hati. Ia kerennya ditakdir, kolubun. Nah begitu juga Allah. Jadi ini latar saat Allah nanti kota. Allah selalu memandang hati nah. Ngetren hadisnya. Ujat sahih mengelotok. Annallah yang zuru ila kulubikum. Wala yang zuru ila ajsadikum. Wala ila suarikum. Allah memandang hatimu bukan memandang wajah dan perilakumu. Awas. Jadi Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa. Artinya pelepas salat kiri. Allah tidak memandang rupa. Yang dipandangku Allah adalah gerakan hati. Wa aqimi sholata lidzikri. Allah tidak memandang gerakan yang berbeda. Jasad manusia berbeda-beda, wajah manusia berbeda-beda, suruh manusia berbeda-beda, termasuk sholat. Tikamnya Rasul sampai kain nanti jauh, beda-beda gerakan. Beda-beda gerakan. Sedangkan sholat itu hiji ulah dipamerkan di lain tempat sholat kur dipamerkan. Namun sholat itu dipamerkan kurang kalau bisa sholat. Rasul mengatakan sholu kamar bayat umumim sholi. Sholatlah anda sebagaimana anda melihat aku sholat. Berarti kurang ningali imam. Bikin katukang beda tak? Maka dibagi we. Cara sholat urang, cara wudu urang, aya opat golongan. Nu opat golongan deh. Aya nu takbirna, maaf. Urang takbir, Allah sampai kadir. Sunnah jempol di atas pencepil. Allahu Akbar. Iya nah, ketika akbar urang praktekkeun. Ketika Allahu Akbar di kolbu. Di hati, hati di mana ayana? Di hadapun pentil susu dua jari, pentil susu nu asli lain nuri ini. Kalau ini berarti di dia orang salah. Jadi awas, awas. Kadai isi ayat semoga banyak yang benar. Nuaira umum dengan kita. Nomor pencik manis terus nanti jadi deh. Ini nanti lagi terbaru. Kolesterol. Pencik manis. Ada jawabannya di dalam kitab Tahqiqul Hayawil Kubro. Nah, ke Selasa Jumat lalu dibaca. Tahqiqul Hayawil Kubro kan. Hesed yang obatnya dua diwajib. Insya Allah seminggu bakal diangkat penyakit nama Allah. Panglila lila nanti minggu. Nah, itu deh. Ikan kenyataan susu. Susu awewe diperat diaduk kejel madu. Nah, jadi masalahnya dengan susu awewe di mana pertama. Sebab ayah kan menyusuani pakai susu, nah, susu sapi, gitu kan? Dinataki tuh kayak nyuruh belum. Obat yang paling manjur untuk kencing manis dan nanti kolesterol, air susu anisa, itu labanun nisa, labanun nisa. Susu tetangga boleh. Hah? Susu tetangga boleh. Oh, betul. Asal lu meletup. Udah langsung itu
Ayam orang kan sederhana apa-apa, bayangnya kan ayam merek susu kuda liar, susu tawa, susu naon, susu naon. Tapi di dalam kita kaki melayani bro, itu adalah labarun nisa dicampur madu, maka seminggu akan terasa. Dicampurin, kalau iya, ini yang susu, lu ibu kemana ini? Aduh, ya Allah, ini semua. Sebab di Arab emang setiap ayah jalannya nurunnya ngantri nu datang musuhan sampai kaya mah. Jadi nurunnya nurunnya ngantri datang musuhan. Nurunnya musuhannya lagi di rumah. Sebab dari urut lahir, kanjeng Rasul lagi kan. Di susuan, buah lima tusan dia, apa tahu? Ngantri, mendaftar teh. Puluhan jami, mendaftar. Ayo ulang, maka teh ayah bangsa susuan. Nah, kalau dinapiki, bangsa susuan diterangkan di udang, terada hese. Bangsa susuan, kecuali sesusuan di bapak kan sudah. Gitu. Namun sesusuan di udang, terada lengkap. Tapi namun di alam, memang setiap anu lahir langsung lomba nu datang kulit musuhan mahal gitu. Nah, kurang balik daya ya guys, kurang balik daya yang mau susunan. Nah, takdir, ketika takdir beda. Jadi Allahu Akbar iya inom sekali di dia, iya takdir tak terus dia inom sekali di dia. Ayat ini takbir Allahu Akbar tengah. Ditekena di tengah. Ayat ini Allahu Akbar merumput. Nanti aku lah kaget rumput di sholat rada jagaan merumput lagi. Nah ayat ini Allahu Akbar. Iya woy guys. Lalu lurang ayamnya lalu kitu sholat bangkat tengah ke masjid Haram atau masjid Madinah bakalnya tengah. Aku sholat gitu deh. Ayo opat rupa takbir deh. Ayo takbir Allahu Akbar. Di dia di komen kolom kosurang Imam Syafi'i. Ayo di dia di tengah. Ayo di handa. Janda penjual. Ayo di dia. Nah keluar hadis tadi. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang perbedaan, tapi Allah memandang persamaannya. Hati nalumpang ke Allah. Mantap, jadi lantan sya'an Allah nazir kolak. Allah tidak memandang gerakan itu. Allah tidak memandang gerakan wudu itu berbeda. Allah tidak memandang gerakan haid nyukur itu berbeda. Ketika beres tahun, ayah menyukur asal, ayah menyukur gunung, digundul. Hal, Allah tidak memandang itu. Tapi yang dipandang adalah korban. La tansa anallaha nadiru korban. Nanti korban. Sekali ini, dina koswa ayah sobrun. Koswa disebutna hati yang cipan saluran. Di jero hati, ayah sobrun, sobrun disebut hati. Wapi sobrun adalah korban. Kolom adalah tempat iman. Wafi kolmun dina kolmun luban ayat lub sanpati ayat puan. Wafi kolmun puadun. Nah ketika orang bisa mengelola puan, maka itu jalani tidak akan berdusta selamanya. Maka fa'al puadun mahyaw. Apa yang dilihat oleh puan hati bahasa urang itu tidak akan berdusta. Maka zabal fu'ad lumayau. Wafil fu'ad lumpun. Di jeruk fu'ad ayah lumpun. Ia meran hati kami. Masya Allah, kita meran hati lemah banget. Ayah lumpun. Wafil lumpun sadok. Di lumpun ayah sadok. Tepat untuk memandang. Wafil sadok sirun. Di hati kami ayah sir. Nam sir teh rasa. Nismain rasa. Walaupun jauh kerasa, walaupun jauh kerasa, ayah naon disimpul bukan guru kerengajar dia dengan pembahasan, kerengajar pembahasan, subhanallah,
Santri sampai bingung, ibu nanti dan menang seminggu kemudian ayo datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, turun. Abdi kerpoi anu di turunan, abdi kecembur di laut. Soalnya terburu terbeda, ternyata, oh diri itu ayo kecembur. Ia kati ini lewat, iya pasir. Udah tadi sampai pasir mau CMB. Sepeda wali, Masya Allah. Itu dah, ini semain rasa. Bagaimana ini semain rasa? Anak cek Allah ayahku yang dirinya ketika kesana yaduhu yadi walisanuhu lisani walijluhu rijli, omongannya adalah omongan kuring, tangannya adalah tangan kuring, kakinya adalah kaki kuring, pandangannya adalah pandangan kuring. Ketika ini sampai sir anak ayat 8 sebutan pikir hati ulamanya mana imam sodun din kolun nungkot. Nah, kumaha carana supaya latan sa'an Allahan najir qalbuk wa huduruhu hadirkeun Allah. Carana kumaha hadirkeun Allah? Tadi tempat memandang Allah adalah qalb. Maka tendeun Allah di hati selain Allah di luar hati. Ieu nu sering dipake ku para wali-wali Allah. Allahumma ja'al amwalana fi aydina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan seluruh urusan dunia cuma sampai tangan, la fi qulubina, ulah sampai hati. Ulah sampai hati. Urusan-urusan Allah cuma sampai tangan dulu. Ulah sampai hati. Tapi di hati ya. Nah, Allah, 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 Allah. Ayat ini bahasanya, lamun hayang lebih cepat pek di talqin. Kul la ilaha illallah. Nah, ketika nyebut orang terus Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayah caratna samemeh la ilaha illallah. Ketika mancar Allah di hati orang, maka akan ada lima sinar. Lima sinar di hati orang terpancar lewat peraga orang. Mana lima sinar anu di hati orang? Hiji, ada buka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adabna seperti adab bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini paling yes. Adabna bagi Rasul kahayawan akur. Dan pernah Rasul mayhan rengit mentah rengit dan pernah nyocor Rasul ayura kurang dicocoran rengit nyamulang nasri mayhan rengit buatan. Rasul saya mengatakan ar-rangit huwa barogis. Rangit itu adalah barogisun. Barogisun. Rangit bahasa Arabnya barogis. Barogis itu mustaq dari dua suku kalimat. Birun gausun. Birun selalu memberi kebaikan, gausun tepat untuk meminta. Maka sering para ulama amatir penting dihugamkan kumalaikat. Cuma itu suara malaikat sama nong 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 cek santri itu mah suara gitu itu malaikat birun beri kebaikan gausun tempat kita meminta. Ya Allah budak dan abdi berhubung kurang beker kering tengah ini kurang ini kecil tempat hutan birun gausun mentak ada nak terwangi mayan rungin. Ayo ulang, nulis aja, protok, soal dipahir lah ya. Protok kan, nanti di imam ulang, kalau mau bayar lebih. Itu resiko itu mah, hukum kausal sebab akibat. Sebab ulang mayat, yang datang rombongan, tak sih itu contohan. Sebab dulu ulang baik kemana ini. Masya Allah, ada nih. Wadah pun ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikongkan la ilaha illallah bermain angka la ilaha illallah.
illallah huruf ke-12. Maka kunistel wadahu ka'adari nabi Muhammadur Rasulullah huruf ke-12. Tadi tulis tadi la ilaha illallah huruf ke-12, Muhammadur Rasulullah huruf ke-12. Belajar dirinya adalah sebab orang tahu Allah. Nah, sampai sekarang itu masih encat bisa wa'ada buka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sidquhu kasidqi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atau benar, nah itu seperti Abu Bakar Siddiq. Kumaha dikawinkan dari hurufna Abu Bakar Siddiq ke-12. Alif Bakar Siddiq Alif Bak Wawu Bak Kakro Alif Lam Sordar Yaqof 12 hurufna supaya kau pilih 12 kami ulama sirikan di hati ini huruf 12 Abu Bakar Siddiq kebenarannya subhanallah dibenarkan impian Abu Bakar Siddiq nyata benarnya kemarin sekitar 2 bulan yang lalu ketika Abu Bakar Siddiq mencari masuk Islam kerana dipulgi apa bisa mimpi bulan, matahari, bintang, marurat, kepanduan Abu Bakar dina impian, kita bulan mumpung mangkat diais kemana-mana ku Abu Bakar Siddiq sampai Abu Bakar Siddiq datang ke Rohib ya Tuhan Rohib saya mimpi bulan, matahari selalu menurunkan kurik terus dibawa kemana-mana Anda akan menjadi orang mulia, akan menjadi pejabat tinggi, pembantu orang mulia. Siapa yang mulia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dilahirkan di kota Mekah? Kuring yang des Islam, tapi batur dahulu kuring adalah rohnya, kuring adalah pendeta, tapi di dalam hati kuring adalah Islam. Sebab kuring des asyik Islam. Dan lalu ngomong kuring Islam pasti dipayahkan. Sebab minoritas Islam, akhirnya Abu Bakar berangkat, balik, begitu balik, tangan Nabi Muhammad, makruh, terus setiap hari kumpul, ada orang bagus, Abu Bakar terus, nah kelilahan jangan di Rasul, ya Abu Bakar Siddiq Anda selalu ngarium jam kuring, nah aku lantas bisa, jika Abu Bakar, ya Rasulullah kalau memang Anda Nabi, pasti bukan mujizat cekan dia Rasul, apakah tidak cukup mujizat yang telah diberikan Allah kepada Anda? Mujizat mana cekan bakar? Itu kan yang terimpi di sana. Terus datang ke Rohim, cek Rohim mana yang bakal mokrok yang kuring? Dibinyak langsung kuring masuk Islam. Itu kebenaran Abu Bakar Siddiq. Peristiwa Isra Miraj, namanya dengan kita pinter, Daus Ras Fifadlir Raja. Yang pertama kali membenarkan adalah Abu Bakar Siddiq. Ulama-ulama yang ngomong, Ustaz Zain ngomong jamaah, kuring ke Reding, entas di Aceh, ngam sejam. Kan bingung, pakai kapal lagi mengarahnya. Tujuh hari yamin, sodak tak benar Anda. Oh berarti itu wali, wali gitu kan? Itu, aduh tempat kayak apa? Waduh, iya saja, aduh tempat urus saja. Iya mengarang kita dia keliling dunia di seluruh negara, cuma buat poe keliling dunia numpang mau, itu numpang mau. Cuma saya belum kali ditinggalkan di Mesir, jadi main di dia, bukan rewel, main di dulu gitu kan? Numpang mau, masya Allah. Ke berbagai negara. Begitu sampai Mesir, ononya keneh ya sambil lari teh. Begitu nanya keneh istilah, ulang hidup gitu di rumah teh nanya, tinggal keren. Tujuh moe, empat moe akhir ke berbagai negara. Di luar negara, sampai nulis kitab Burohi lebih, sampai nulis karya yang fenomenal, yaitu Tafsir Munir 2 jilid. Cuma Tafsir Munir itu dari berbagai negara dikisahkan ayat dari tahun Yaman, ayat dari tahun Lumpur Anu. Maka sebelum nulis keliling negara yang akan ditulis, masya Allah. Ulah sampai
disebut kazzab. Nah, orang balik dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar Siddiq masih cari kene wae aku jadi preman enggak Tuhan. Jadi preman lah ngan preman kos Umar bin Khattab hurufnya 12 Umar bin Khattab huruf 12 tenden di dia Umar bin Khattab aing kali jadi preman tapi preman kos Umar bin Khattab tegas Umar bin Khattab jadi dia kita lihat ayah iya nunggis saya Allah di dadahnya ah nunggis kuasan lelis satu lah jadi preman mah penakut dulu pasti asyik walutfuhu kalutfi Usman bin Affan Usman bin apa lelis kata enak hurufnya 12 Usman bin Affan tuh mantap lomba jalmi leles sate cari belain usulah ulah dilawan kemana tante nak aku lagi kemana tante nak siap gelut siap gelut ah Allah baik dasar awalnya untuk memupuk nilai keimanan supaya Allah menetap maka dia ilmu ka ilmu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hurufna 12. Ilmu na ilmu Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hurufna 12. Ilmu na heula atuh. Ti ilmu heula, ti ilmu katara leuleus, ti leuleus bisa jagoan, ti jagoan bisa bener, ti bener menjadi akal rasul. Ana ya Allah. Allah, 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 Allah. Minimal lam kurang kencing ini buat Allah 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 sekali nafas saja 66 kali sekali nafas 66 sekali nafas 66 sekali nafas 66 masih saya kena baik anu aya duit atuh nyebut enggak Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah eta dibaca eta matah di Jumat akhir bulan Rajab 35 kali khotib ke ayah di mimbar urang baca 35 kali maka di tahun eta di bulan Rajab ayeuna sampai Rajab hareup moal lepas ini ayah kita tetap kita berangkat kan jenazah wasurur kunci kebahagiaan dan keselamatan kan jenazah wasurur Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah dibaca 35 di akhir Jumat Rajab. Jadi Jumat akhir bulan kan ulang Jumat akhir di Jumat tadi Jumat isukan latihan yang mengurangi 3 kali nafas 12 11 12 jadi nafas pertama 12 nafas kedua 11 nafas ketiga 12 jadi 35 iya adalah untuk perluitan gitu kan ini gak cabang tadi jadinya subhanallah ketika orang sering ngadenge kisah Nabi Muhammad ditaros ke Allah jadi Nabi Muhammad ditarik ke Allah subhanahu wa ta'ala cek Allah ya Rasulullah untuk siapa alam ini aku ciptakan? Nah, untuk siapa alam ini aku ciptakan? Nabi Muhammad, ya, laka ya Rasulullah, untukmu ya Rasulullah. Sebesar untukmu ya Rasulullah, Anda ciptakan untuk siapa? Nabi Muhammad tunduk. Maka Nabi Muhammad jawab, laka ya Rasulullah, aku diciptakan untukmu. Kalau kamu diciptakan untukku, limanya cek Allah. Aku ini untuk siapa ya Rasulullah? Allahu a'lam. Engkau lebih tahu, ya Allah. Ana liman yusalli'ani. Aku adalah untuk melayani sebuah orang yang membaca selawat kepada. Selawat tertentu, selawat apa? Selawat
basyairul khairat. Nah iya basyairul khairat dikisahkan, tadi kan tentang duit dikisahkan. Jadi Tuan Syaikhul Qadir Jailani dikala sedang berzikir takarub ke Allah, Allah merah ilham sama Allah. Tuan Syaikhul Qadir Jailani, nih saya kasih kamu salawat basyairul khairat. Seharusnya ditampi salawat basyairul khairat disyukurin lah semua, kadang ayat 10 kali, 4 kali baca. Nah, begitu ditampi Tuan Syaikhul Qadir Jailani ngada tangan Rasul, kamakam Rasul langsung meros, ya Rasulullah kuring dibereku Allah lewat ilham salawat basyairul khairat. Terus naon ieu kegunaanna, hikmahna naon? Tuh sekelas Tuan Syaikhul Qadir Jailani wae wiridan guru hayang nyaho eusina teu naon. Cek Kanjeng Rasul, itu adalah ajibun latuh sa'ada duha, teu bisa dihitung keuntunganna. Khusus umur dunia wal akhirah. Urusan dunia, urusan akhirat bisa nilai usolawat basyairul khairat. Bahkan ketika orang membaca solawat basyairul khairat di poeta mana nama diberi opat kelebihan. Mana kelebihannya? Satu, eta jalmi mual kagoda puseta. Sebab di kitab Dakhoilul Akhbar setiap jalmi mawar itu ayat setan. Setan ngarupakeun injungan nulis mawat, bapakan nulis mawat, kadang guruna kita nuturkeun manehna. Padahal setan nu kadua jalmi anu maca eta shalawat dipastikeun dan diyakini maot mawa iman Islam dengan mengucapkan dua kali syahadat. Nu katilu wa yuskihi bima'il kawthar, sabihi maut diberi inuman ku malaikat cahaya telaga kawthar. Muka opat paling istimewa malaikat mawah juwadah dina eta wadah dimsun lomba buahan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu lomba buahan, engkau adalah termasuk manusia yang beruntung. Tu lihat makammu. Begitu lihat makamnya seluas madal basor, memandang mata memandang makamnya luas. Teaya keruat, teaya kasilan hidup dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Itu selamat. Yang kurang malah mencapok gak? Yang ke salawat tamme. Salawat tamme. Orang balik deh. Lata bisa'an Allah halal dirukolak. Ini kekalat nabahasi ini. Mas Abu Bakar, latan sa'anallaha nadzir qalbak. Ulah diohokeun Allah selalu memandang hatimu ketika urang ibadah. Termasuk urang keur ngaji ieu dipandang hate urang ku Allah Subhanahu wa huduruhu. Ulah poho di hate urang bahwa Allah hadir ningalikeun urang. Wa syuhudahu. Jeung yakini Allah nyaksian seluruh gerak-gerik sholat ulang. Tapi kalau Allah nyaksian gerak-gerik sholat ulang, kunaon? Ibarat wali nyaho banget kajalani nu sholat. Karena yang dua, jalani nama hiji, sholatnya yang berupa. Awas, jalani na hiji, sholatnya bisa dua macam. Mana dua macam? Sholat di jero kamar, di imah, dan sholat di masjid, kan beda gerakannya. Kok mau lakukan di masjid, poin Jumat diangkat jadi imam, rada lila sholat lagi. Allah rada di menonggun, kok mau diangkat di tohan, calon di tohan, calon di tohan. Allah Akbar, Masya Allah, Assalamualaikum. Tapi lamun di kamar sorangan. Oke, kalau sholat belum, Allah wajib. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung mampir deh. Timbang sahaja membuat iklan. Masya Allah, mantap. Kadek wasyuhudah.
Allah nyaksian, selalu nyaksian. Ingatkan ke orang, Allah nyaksian terus ya orang. Wasudah fanjala, maka kurusia. Nah di dia kakara keluar lamun disolatkan di sini kakara keluar qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha, qad aflaha, qad asyuk kana kalimah fi'il itu bimakna tahqiq pasti terjadi nanti. Sungguh sangat bahagia. Sungguh sangat bahagia. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin. Orang mukmin mana bahagia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang sholatnya benar-benar khusyuk. Hanya renyek-renyek penyahunya. Kukhusyuk-khusyuk nanti. Udah mah sholat dikeleh kusara ya tuh. Kusara dicocor rengit. Rasa rombongan rengit tegasa. Rasa sholat. Masya Allah. Ngetak sholatnya kudu didukung. Kudu tempat. Kudu tempat. Anu bagus ya. Sholat. Kan bagaimana sholat kan di. Nanti ya kena. Tajuk. Langgar. Di tajuk. Tajuknya tinggal dulu. Untuk mati karpet. Begitu sujud di tukang mamung dua lade irung ka gencet. Mangani di tukang anu ngarak salat. Cek nitohana teh. Kan itu salat jadi ku kudu salat. Abdi teu bisa salat tutur gawe imam. Kalau wah imam salat palungguna rada bolong pas sujud ka gencet. Aduh, aduh. Nu di tukang teh aduh, aduh. Tunggu mamung aduh-aduh anak teh. Dan tutur dan imam, aduh, aduh. Jadi imam itu, Masya Allah, kita ini aduh, 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 aduh. Jadi wasyuhudah. Yakini Allah selalu menyaksikan. Ya, ingat kita, muka sahabat dulu. Dan mungkin dua kali diceritakan, kau amat diceritakan, ayat jalmi, ayat berbuat maksiat, ya. Cekalena, lamun memang akalnya yang berbuat maksiat ini. Coba tinggal yang pun aku sarankan cangkangnya. Waduh, ada lagi mau dibunga. Ah, biasa. Terus kemudian bayar pas sepi, 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 sepi neng. Ini selalu sesat. Tunggu yakin. Ayo aja nak. Allah, tinggal itu kau dah. Cerita relatif atau di bawah Allah punya Allah atau di bawah Allah lah lada kudusnya tuan leung iya bataya tuan ningali lada kudusnya tuan leung Allah ningali berarti selamatan iya usaha keyakinan wa syuhudahu Allah nasihatullah sampai ayat kiai. Ada satu santri, santrinya biasa, pinter, 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 santrinya biasa. Tapi, eta kiai setiap tahun pasti milih di santri ditempatkan di mak kiai. Pakai kasih, ayo demo, pak kiai. Apa si eta najisnya biasa? Kuno ditempatkan di mak kiai. Nau si kiai makanya, kiai senyum. Oh, lanjut gitu mah. Dan itu makhluk jabati amal lho pak. Baik, isukan pada nyewakan makhluk 10 orang mana 10? Mawa 10 makhluk jabati. Terus, anu cicing di imah kiai, masih ada cerita kiai, akhirnya bawa kawal-kawal tayangan di tempat sepi, mancit. Yakini tidak ada yang melihat. Oh, merampak, ayam pabuhak di kunci. Ayo naik ke lu tetangkalan, dua pilih ke lu jermak dibenci terus. Begitu sebelah surah balik, sebelum kamu dibenci. Dimana dibenci tadi? Wah, alhamdulillah tidak ada yang melihat. Alhamdulillah, jadi yang hebat. Dimana? Oh, yuk, aku dirombos. Dirombos. Oh, berniali, oh, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terus, terus giliran anu cicing di imah kiai, mana masih urus tadi masjid 10-10 dan ini kemana sih tiba masjid mana apa sepi itu kiai naruh jadi itu biasa gitu memang ayah nengali ah terus jalani terus dan itu di masjid wasyuhudah Allah nyaksian mantap kuring itu masjid sebab Allah nengali karena perilaku kuring akhirnya cekiai tah iya pangga dipilih ketingkat anak bis merasa dilihat terus oleh Allah imannya memang jadi tak akhirnya oh, ampun nama ampun ternyata tiwa wain pihak usia kan siapa ting oh apa aku sudah dibahas sudah dibahas sudah dibahas eh tanduk gaya main pihak usia kan lu sama ampun apa pulang membahas kalinya lauk pihak usia naum pihak usia tuh gitu hati nak insya Allah subhanahu wa ta'ala murabah Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib keilmuannya seperti ilmu Abi Thalib radhiyallahu anhu terakhir ilmu Abi Thalib ketika ayah hidup pemuda ia sekitar ayah 5 bulan yang lalu hidup pemuda pasir kita pemuda kemudian berapa persediaan ini bahwa pasir buka hati begitu mengaji, subhanallah begitu toh seluruh mata perempuan memandang kita lelaki masya Allah kasih Allah kasih nuturkan kape kata kape apa yang pada nuturkan bayang paling tajir kita awe lupa duitnya minggir siap ini pembagian lain kita awe subhanallah terus terbuat kita awe anak ibu saya cinta kamu sampai ke Madinah muturkan balik di Madinah merasa dicuekin sebelumnya begitu sampai Mekah ia jalani nitip sesuatu ke Umar bin Khattab sebab pada masa Umar bin Khattab nitip suluk suluk tidak peti nitip peti oke, beres bakal diambil begitu serah, beres ibadah haji terus beres, tahalul di masa jalanan awewe langsung nyarita wahai bapak dan ibu saya adalah perempuan yang dirugikan oleh seorang laki-laki ini saya diperkosa di tengah jalan diperkosa di tengah jalan akhirnya cerita lelaki, oh saya tidak. Kita awewe ketuk, wah ayam ngaku. Wah terus bangun, datanglah ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ada masalah apa? Iya, ini lelaki memperkosa puri. Iya bukti, baju seroroi, kita jalan. Umar bin Khattab benar, oh tidak. Terjadi perdebatan. Umar bin Khattab melihat gejala baju Syaid bin Sajabana diketuk palu, kamu adalah salah. Datang Sayyidina Ali, Umar, laki-laki ini tidak salah. Tidak salah laki-laki ini. Cik Sayyidina Umar, naon buktina teu salah. Kalau memang Anda berbicara minta bukti, pek, ikan lagi, nenden sunduk. Nitipkan sunduk, nundukkan peti kanjeng. Iya. Apa kaitannya dengan peti? Makanya tidak. Begitu dibuka, tah, iya barangnya jadi gelap. Jadi sampai ibadah haji dipotong heula barangnya. Subhanallah, dipotong heula ke beres ibadah haji diterapkan deui. Eta aya kitu nya. Ya. Lalu diulang kitu nya. Pae. Artinya nundukkan keilmuan si ibadah haji begitu tajam. Maka ilmu ke ilmu Sayyidina Ali mudah-mudahan bisa seperti itu minimal belajar kitab wasiatul mustafa kitab anu benar-benar wasiat Nabi ke Sayyidina Ali karamallahu wajah intinya dina pertemuan ini lah tansah Allah
sarahu laka famjilah. Jangan lupa Allah selalu mengintai hati kita, hadir terhadap diri kita dan menyaksikan segala gerak diri kita di waktu sholat. Famjilah, maka takutlah peristiwa itu. Takutlah terhadap intel Allah Subhanahu wa taala. Lain Allah malaikat, malaikat Izrail per 7 menit memandang hilal. Per 7 menit. Asal 7 menit dipandang, oh siap tae get today. Per 7 menit. Lamun urang nyaho malaikat Izrail lepas 7 menit kalah. Lamun lepo 7 menit ningali 7 menit ningali 7 menit ningali. Mungkin ditinggali dengan perbukuan, oh sekian tahun deh, oh sekian tahun deh. Per 7 menit ditinggali ayah perubahan itu akhlaknya, ayah perubahan itu ibadahnya, ayah perubahan itu bicaranya, ayah perubahan itu macam-macam. Per 7 menit, udah makan kakolot itu 7 menit sekali. Kadang 10 menit sekali gede, gak apa-apa. Bisa ya pertanyaan, Mbak? Tidak.